Mulai ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina syafiina wa habibina wa qurratain Muhammad wa ihwanihi wa nabiyya muslim. Jami sahabatih wa ulama al-alam. Khususun syah. Awawi bantan. Sayyidina syah Badrudan. Sayyidina syah. Sayyidina syah Ahmad. Jami asadidina al-fatiha. Suratul ladina. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan kedua kita ngaji kitabnya Syekh Nawawi Banten, Qadrul Ghais, Kitab Tauhid. Cuma sebelum itu ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena saya juga baca komen ya, komen-komen di apa namanya streaming itu. Saya baca komen kok seru gitu. Ada yang apa namanya mengeluh begini, gimana ini HP saya satu padahal filenya PDF ya. Maka saran saya, kalau kita ngaji online itu yang pertama, kitab itu bisa di print satu-satu aja, atau misalkan punya print sendiri di print semua. Nah, misalkan hari ini halaman berapa 2 dan 3 ya, maka yang itu yang di print. Atau kalau misalkan tidak punya print, cukup ditulis. Jadi dari pagi tadi sudah siap-siap ditulis tangan di buku. Nanti ketika kita sudah mulai ngaji begini, maka enak. Dan itu menulis itu kan tidak butuh biaya, hanya butuh tekad, hanya butuh semangat kalian ya. Kemudian yang ketiga, ini saya lihat yang ngaji pertama itu hari Rabu itu sampai 14.000 tayangan ya. Nah, itu luar biasa itu. Tapi kok hari kedua, ketiga, keempat kok menurun. Itu yang terakhir kemarin itu hanya 5.600. Ini apa teman-teman sudah keluyuran atau masih lockdown, stay at home itu gimana ya. Maka saran saya ajak semuanya, santri ataupun alumni, bahkan keluarga dari santri semua, bapak, ibu, kakek, nenek, kalau misalkan pakai, ponaan, tetangga, semuanya diajak. Itu ngajinya itu di-share. Bukan sampai delok buka, pokoknya di-share. Yang ada di halaman itu, tinggal nanti di-share, terus pokok like, mereka no komen. Tidak apa-apa, perang komen tidak apa-apa ya. Bila satu hadir, bila dua hadir, bila puncak hadir. Yang enggak ada itu Wali Songo. Sing komen ustate. Ini Wali Songo mana kok enggak hadir? Bila empat hadir, bicak bila puncak hadir. Itu luar biasa. Karena dengan begitu nanti bayangkan kalau misalkan ada 6.000 santri ya. 6.000 sampai 7.000 santri. Angger ono asalkan ada ngaji di Facebook pondok itu lalu di share, berarti kan satu postingan satu ngaji itu yang nge-share itu 7.000 orang itu tertarik. Wah, ini ngajinya siapa, ini pondok mana ini kok, kemudian yang nge-share begitu, apalagi nanti komennya sampai 10.000, itu tambah luar biasa ya. Kemudian yang kedua, saya juga terima kasih pada ini sebelum kita ngaji ya, karena waktu kita cukup lah 30 menit 30 menit. Ada santri yang rutin resensi, meringkas ya. Ngajinya aku, ngaji saya, ngaji Yai Fathul, ngaji Yai Zainuddin itu diringkas dan diposting. Saya ditag. Itu saya baca itu bangga sekali, luar biasa. Bayangkan kalau itu misalkan istiqomah selama nanti mungkin 25 hari ya. Itu sudah bisa jadi buku. Resensi hasil ngaji itu ditulis jadi buku. Kemudian yang berikutnya, saya sangat bangga ada beberapa santri yang sudah menulis ya. Di antaranya yang kemarin ini, yang Grace itu Akmal Abdullah ya. Akmal Abdullah yang dari Jakarta itu, Ustadz siapa itu? Bila empat. Nah, Ustadz Abid, oh Ustadz Sopo ya. Itu menulis novel sebanyak 318 halaman kalau tidak salah. Itu luar biasa. Dulu pernah setahun yang kemarin mungkin anak Mahat Ali namanya Miftah. Itu juga nulis bukunya diterbitkan, tahu oleh orang Jakarta atau mana.
itu namanya santri kuculuk. Santri kuculuk. Nah, ini juga ada. Saya ingin nanti semua begini, malah enak ini. Ini angkatan kelas 3. Anak buahnya Ustadz Sobirin kalau tidak salah ya. Ini menerjemahkan kitabnya Yai Fathul, kemudian dikasih penjelasan-penjelasan. Diserahkan ke saya untuk diedit. Kemarin sudah pinjam kitab banyak untuk membenahi referensinya itu. Kemudian ada juga ini Ustadz Chandra, karena penggawean apa pekerjaannya di perpus ya, jadi dia iseng-iseng itu nulis. Ini sudah saya apa namanya edit, saya baca. Kalau setiap angkatan itu menerbitkan buku, wah itu luar biasa ya. Pondok ini akan semakin dikenal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Ini Syekh Nawawi menjelaskan tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya, ayo monggo. Ono kitab e? Oh, nggih, nggih. Enggak PDF kan? Kalau PDF itu susah maknainya ya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim ini penjelasannya secara gramatika, nahwu. Dan memang semua ulama itu catatannya pertama kewajibannya adalah faham nahwu sorob. Ada ulama tidak faham nahwu sorob nanti ngias keliru ya. Seperti yang sudah-sudah itu. Fasmul jalalati mongko anapun utawi mongko utawi ismul jalalah berarti lafad Allah ya. Fasmul jalalati mongko utawi ismul jalalah iku laisa ora ono apa ismul jalalah iku laisa ora ono apa ismul jalalah iku bimustakin lafad kang mustak. Mustak itu kalau bahasa Indonesianya kalau tidak salah derivasi. Jadi dia punya akar kata. Misalkan kata Mahmud, ada orang namanya Mahmud, itu berarti akar katanya adalah Hamida Yahmadu Hamdan. Berarti Mahmud itu nama, tapi dia adalah mustak. Atau misalkan siapa lagi? Siapa jenengmu? Taif. Siapa? Mahmud, Muhammad, itu kan semuanya apa namanya adalah mustaq ya. Las, kebalikannya mustaq itu jamid. Kebalikannya mustaq jamid. Imam Syekh Nawawi itu memilih pendapat ini, padahal kebanyakan ulama itu memilih pendapat bahwa lafadz Allah itu adalah akar katanya dari kata ilahun. Ilahun kemudian dikasih al. Al yang menunjukkan makrifat. Ada yang mengatakan dari walah wau lam ha. Itu artinya bingung. Terhijab. Teraling-aling ya, apa terhijab ya. Terhalang. Karena kita tidak akan mungkin dan kita terhalang untuk mengetahui hakikat Allah. Ada yang mengatakan dari ta'allaha. Ta'allaha itu ta'abbud, beribadah. Tapi Syekh Nawawi memilih pendapat yang berbeda dengan yang itu, ulama-ulama yang di Arab, bahwa ismul jalalah lafadz Allah itu bukan lafadz yang mustaq. Berarti kalau begitu kebalikannya adalah jamid ya, jamid. Wala mangkulin lan ora lafadz mangkul. Di dalam alfiyah, di dalam kajian kitab nahwu itu ada mangkul dan murtajal. Wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada. Jadi ada lafad yang awalnya dipakai, misalkan lafad asad. Asad itu dipakai untuk nama hewan. Lalu kemudian ini dipakai namanya orang. Nah, namanya misalnya Bika, karena gak kurang keren Bika, akhirnya ditulis asad. Cek ketok sangar. Apa? Karena seperti itu tadi macan. Itu mangkul. Lafaz Allah itu memang ya asalnya begitu. Tidak karena ini dulu dipakai siapa? Siapa kemudian yang mendahului Allah? Kan yang memang pertama adalah Allah. Wa allan utawi al fihi ing dalam lafaz Allah. Wa allan utawi al fihi ing dalam lafaz Allah iku zaidatun tambahan. Lazimatun kang tetep.
lalit ta'rifi ora krono faedah ma'rifataken. Lalit ta'rifi ora krono faedah ma'rifataken. Kemudian pendapat yang kedua yang berbeda dengan ulama lain, Syekh Nawawi, lafaz Allah itu karena bukan asal kata dari ilahun kemudian dikasih al, maka Allah itu ya memang ya begitu memang sudah. Alnya itu bukan untuk ta'rif. Alnya itu memang paten gandeng dengan Allah. Saya kasih contoh begini ya. Saya sediakan papan biar lebih enak. Gimana caranya kita mengetahui al itu lazimah atau ta'rif? Ketika dikasih iya nida. Misalkan ada lafaz hulamun. Ya. Dikasih al. Jadi al hulamu. Ini kalau dikasih ya, yakni dab, ini alnya kan dibuang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman begitu. Ar-Rahman, kalau dikasih ya, tidak boleh ada ya Rahman. Kenapa? Karena alnya ini sudah al-ma'rifat. Tapi kalau Allah tidak bisa, tetap ya Allah. Kan enggak kemudian ya ilah. Nah, maka kemudian dikatakan ini alnya memang sudah paten, lazimah, sudah tetap. Cara mengetahuinya adalah dengan ketika dikasih ya nida, ya panggilan itu. Balwudian, balik diseleh opo al, utawa pelafat Allah itu, kadali ismul jalala itu, kadali kahli koyok mengkuno-mengkuno Allah itu mang. Jadi dari awal memang ya Allah, bukan karena di otak atik kemudian kulibat-kulibat begini-begini diproses lalu menjadi kalimat Allah. Wahuwa utawi ismul jalalah, iku ismun isim utawa jeneng jami'un kang ngumpulaken li jami'i asma'illahi maring sekabiane piro-piro asmane Allah al-husna kang bagus wa sifatihi lan piro-piro sifate Allah al-ulya kang luhur. Lafaz Allah itu semua sifat Allah, semua asma Allah itu sudah tercantum di situ sebenarnya. Maka kemudian kebanyakan ulama itu berpendapat yang dinamakan ismullahil a'dham itu adalah kalimat Allah. Warrahman utawi rahman iku kasirur rahmati kang akeh welase. Akeh welas bin ni'ami kelawan aweh piro-piro nikmat al-adhimati kang agung. Warrahimu utawi lafad rahim iku kasirur rahmati kang akeh rahmate utawa welase bin ni'ami kelawan piro-piro nikmat as-sawi roti kang cili. Sudah. Kemarin saya maknainya ar-rahmanir rahim ya ar-rahmanir rahim. Karena setelah saya teliti paling tidak ada 5 makna, 5 tafsiran. Yang pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Arzami di dalam tafsir Izzuddin bin Abdissalam, Izzuddin itu yang dijuluki Sultanul Aulia, beliau mengatakan Ar-Rahman itu rahmatnya untuk jami'ul khalqi, semua makhluk. Semuanya tanpa pilih-pilih. Wong kafir kena rahmatnya itu kalau Rahman. Jadi Rahman itu yang merahmati orang mukmin, orang yang taat, juga merahmati orang yang kafir, orang yang maksiat dan semuanya. Sementara Ar-Rahim itu rahmat untuk ahli ta'ah. Rahmatuhu li ahli ta'ah. Jadi kalau Ar-Rahim itu sasarannya hanya orang yang taat, orang yang iman. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua itu sebagaimana di kitab tafsir Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir, dua-duanya ini hampir sama sebenarnya, tafsir riwayat mengatakan Ar-Rahman itu rahmatuhu li ahli dunya. Jadi Rahman adalah rahmat Allah yang diberikan kepada ahlu dunia. Semua orang yang di dunia ini, bahwanya ada di dunia itu
dapat rahmat Allah karena Allah punya sifat namanya Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu rahmatuhu li ahlil akhirah. Kalau Ar-Rahim itu hanya kepada orang-orang yang di akhirat nanti masuk surga, itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga itu pendapatnya yang dikutip oleh Nabi sendiri dari diriwayatkan dari Sayyidina Isa alaihi salam bahwa Rahman itu adalah Rahmanud dunya wal akhirah. Jadi kalau Rahman itu lebih umum di dunia dan di akhirat Allah punya kasih sayang namanya Rahman. Kalau Rahim itu Rahimul akhirah. Hanya untuk di akhirat saja. Hampir sama dengan pendapat kedua. Yang keempat ini adalah yang dikutip oleh Syekh Nawawi ini bahwa Rahman itu adalah rahmat Allah yang berupa nikmat-nikmat yang besar. Sementara Rahim adalah nikmat-nikmat yang kecil. Yang kelima itu Ibnul Mubarak. Rahman itu adalah idza su'ila a'ta. Rahman itu kalau diminta maka dia memberi. Kalau diminta ngasih itu namanya berarti dia punya sifat Rahman. Tapi kalau Rahim idza lam yus'al yaghdab. Rahim itu kalau enggak dijalui, kalau enggak dimintai itu malah marah. Lah, ayo kita ini loh kalau dimintai orang itu kan justru marah sebenarnya ya. Marah. Paling tidaklah ya diam kita memberi. Tapi kalau Allah itu enggak dimintai kok ada makhluknya enggak berdoa, itu malah marah. Sebagaimana di dalam syairan itu. Malam yas'alillah yaghdab alaihi Allahu yaghdab in tarakta su'ala. Allah itu marah kalau kamu enggak minta. Jadi kita itu harus banyak minta kepada Allah. Banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah tentu dibarengi dengan usaha. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdab. Berbeda dengan anak Adam, kita ya. Aku terus orang awam lah, kiai lah, habib lah itu kebanyakan kalau diminta itu memang marah gitu. Sehingga kalau maknai ya Rahman Rahim gitu saja. Karena pilihannya banyak itu tadi. Cuma populernya di pesantren-pesantren kalau Rahman itu kang maulas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang maulas ing dalem akhirat bloko. Itu salah satu saja makna itu. Wa tahsisut tasmiyati. Wa takhsisut tasmiyati utawi nentokno utawa ngususaken paring jeneng bihadhil asma iklawan ikilah pira-pira asma isim jeneng iku liya'lama supaya weruh sapa al-arifu wong kang ngerti annal mustahiqqa ing sak temene wong kang yang saat temene kang ngehaki itu yang berhak bi ayyus ta'ana kelawan yento dijalu itulung sopo bihi al mustahiku bi ayyus ta'ana kelawan yento dijalu itulung sopo bihi al mustahik fi jami'il umuri ing dalam sekabiani piro-piro perkoro huwal ma'budu ya iku kang disembah al hakikiyuk kang bongso hakikat al-ma'bud al-hakiki itu adalah Allah ismul jalalah itu tadi. Lalu mu'tin ni'ami kang aweh piro-piro nikmat kulliha tegesis kabane ni'am jaliliha nyatane kang gede-gedene ni'am wahaki rihalan kang remeh ni'am. Mu'tin ni'am jaliliha itu adalah representasi dari Ar-Rahman. Mu'tin ni'am hakiriha itu adalah representasi dari Ar-Rahim. Sehingga penamaan Bismillahirrahmanirrahim memilih lafadz Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah Allah itu sudah tepat gitu loh. Kenapa? Agar orang itu tahu bahwa yang disembah ini adalah yang memberi nikmat di dunia akhirat atau di akhirat saja. Baik yang besar atau yang kecil.
Wa inna maftatahalan angin pastine ngaiti utawa buka. Wa inna maftatahalan angin pastine ngaiti utawa buka. Sopo al musannifu musannif. Kitabahu ing kitabe musannif. Hada ing ikilah. Hadanya tani ikilah kitab. Bil basmalati kelawan bismillah. Bil basmalati kelawan basmalah. Iktidaan krono anud bil kutubi kelawan piro-piro kitab. Iktidaan krono anud bil kutubi kelawan piro-piro kitab. As-samawiyati kang bongso langit. Islam, Nasrani, Yahudi itu adalah agama samawi. Sementara kayak Buddha, Hindu, apalagi Konghucu ya, atau kepercayaan itu bukan agama samawi, tapi agama ardi, agama yang memang diciptakan sendiri oleh orang, oleh penduduk bumi ini. Wa amalan lan krono ngamalaken bil ahadis iklan piro-piro hadis al marwiyati kang diriwayataken Kama koyok hadis ruwiya kang diriwayat no pomma. An Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu nyatani sak temene Rasul iku kala dawu sinten Rasul. Ida katabal abdu bismillahirrahmanirrahim. Rupane dawu ida kataba ila akhirih. Ida kataba nalikane nulis sopal abdu kawulo bismillahirrahmanirrahim ing kalimat ing lafadz bismillahirrahmanirrahim fi lauhin ing dalam blabak ya kayak gini ini lauhin blabak au fi kitabin uto ing dalam kitab atau di kitab atau kalau yang sekarang dituliskan di gadget di laptop kan keren ya sekarang di laptop di gadget itu ditulis. Fa innahu mongko sak temene abet iku taktubu nulis lahu maring abet sopal malaikatu malaikat al ajro ing ganjaran wa tastaghfiru lan jalukno sepuro sinten malaikat sapa malaikat lahu maring abet madama ing dalem selagini langgeng. Madama ing dalam selagini langgeng apa dalikal ismu mengkuno-mengkuno isim ismullah tadi bismillahirrahmanirrahim iku fi lauhi tetap ing dalam blabak mengkuno-mengkuno blabak awil kitabi utawa mengkuno-mengkuno kitab. Jadi orang kalau nulis sesuatu di gadgetnya selama tulisan bismillahnya itu tadi kok masih ada di gadgetnya atau di buku atau di papan tulis atau di rumahnya misalkan di pintu rumah ditulis, maka itu Allah memerintahkan malaikat untuk menulis pahala dan memintakan ampun untuk orang yang menulis tadi dan ditaruh itu di beberapa tempat tadi. Lah Syekh Nawawi biasanya kita flashback ya ingat-ingat kembali ngaji kitab-kitab yang dulu. Biasanya musannif itu mengutip hadis yang bukan ini. Ya, tapi yang dikutip itu kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aktar ono sing akto ono sing ajdam ya semacam-macam lah. Ada yang redaksinya kullu kalamin la yubda'u bi dzikrillah dengan dzikir Allah. Setiap perkara yang baik kok tidak diawali dengan bismillah maka itu barokahnya kurang. Barokahnya kurang. Aktar atau dan seterusnya. Sehingga kemudian banyak musannif itu memulainya itu dengan bismillah. Kecuali beberapa kitab. Apa misalnya kitab yang enggak diawali dengan bismillah? Burdah ya. Burdah itu langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung amin tadakuri jironim bidi salami. Itu langsung mengingat tempat-tempat. Iya kan? Itu kan tempat-tempat atau setting tempatnya yang disebutkan dulu. Itu sudah menyalahi kebanyakan ulama. Biasanya dimulai dengan bismillah. Kenapa kok dimulai dengan bismillah? Karena memang Al-Quran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Misalkan orang yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari fatihah pun, ya, sebagaimana madhab di luar Syafi'i, kalau sholat itu kan tidak baca bismillah,
Itu di Qur'annya, mushaf Qur'annya mesti ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ketika Nabi Sulaiman itu surat menyurat, surat-suratan ambil siapa jenenge? Sama siapa? Nah, Ratu Saba itu, kerajaan Saba, Balqis atau Bilqis lah ya. Nah, ini ada orang minta nama ke Yaibad dulu itu. Akhirnya ditulislah Ba Lam Qaf Ya Sin. Tapi kemudian ini bacanya Bilqis ya, jangan Bilqis gitu ya. Kalau Bilqis itu baknya itu bak jer, nanti kaf, dikira kaf. Bilqis berarti dengan membawa kresek. Akhirnya apa Balqis gitu ya. Akhirnya anaknya itu sekarang, sampai sekarang anaknya Gus Hasim itu kalau enggak salah. Itu sekarang kalau ada yang manggil Bilqis enggak mau. Jangan Bilqis, nama saya Balqis kan. Karena sama Yaibad dulu itu enggak boleh dipanggil Bilqis. Takutnya dikira kaf ya. Padahal kan kof itu kan ya. Itu ketika memulai surat-suratan itu tadi ya. Itu kan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Wah, itu suratnya surat bukan surat cinta tapi ya. Ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus langsung setelah bismillah kamu harus tunduk sama saya. Kamu harus percaya sama saya. Nah, kita kan enggak ya. Enggak tahu kalau teman-teman itu ada yang surat menyurat terus masih menulis bismillahirrahmanirrahim dulu. Kalau zaman saya dulu itu karena zaman itu ya tahun 2000. Jadi tepat-tepaan apa ya kebetulan saja ada anak iseng nulis surat ditaruh di laci itu ya. Nanti siangnya itu anak perempuan ganti wis itu dibuka, oh ada surat dibales gitu. Ternyata begitu ketemu pas liburan jelek. Enggak sesuai ekspektasinya. Jadi apa namanya? Itu tadi ya. Lah, hadis yang tadi yang saya sebutkan banyak ditemukan di kitab itu kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah atau kullu kalamin la yubda'u bi dzikrillah itu derajatnya dhaif. Hadis mursal dhaif. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari tidak disebutkan. Sahih Muslim tidak disebutkan. Kenapa? Karena itu derajat hadisnya dhaif. Tapi secara makna itu bagus. Memulai dengan bismillah kan tidak apa-apa. Dan Imam Bukhari itu sangat teliti sekali. Beliau punya banyak karangan. Di antara karangannya yang paling populer itu adalah Sahih Bukhari. Lalu disarai oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Fathul Bari Bisharhi Sahihil Bukhari. Ada juga Umdatul Qori. Ada tiga kalau tidak salah itu. Kemudian khusus untuk biografi Imam Bukhari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis kitab namanya Hidayatus Sari. Nah, ini saya baru nyeta ini Hidayatus Sari atau biasanya disebut Hudas Sari, tidak pakai lafadz hidayah tapi Hudas Sari. Ini kitab yang khusus, makanya kalau mau belajar Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu harus paham betul memang ini siapa sih tokoh yang kita pelajari. Makanya kemarin saya menyebutkan Syekh Nawawi itu siapa sih, Banten, yang Banten di Tanara di Serang itu saya jelaskan. Beliau memang punya kapabilitas, punya kemampuan yang luar biasa, produktif, memang ulama. Di antaranya, ini untuk teman-teman santri yang masih kecil dan suka dibully. Kan sering tuh. Saya pikir bukan hanya di pesantren ini, di pesantren manapun, bahkan bukan di pesantren, di sekolah. Misalkan sekolah militer atau di sekolah akpol itu, ya sama saja sebenarnya. Pokoknya ada anak yang potensi untuk tidak membalas, itu mesti di bully ya, bully. Tapi coba anak itu, wah kayak Cak Din ini, misalnya. Siapa yang mau bully Cak Din? Wong sangar gitu kan ya. Ya enggak akan dibully gitu. Lah Syekh Imam Bukhari itu nahif, orangnya kecil. Bahkan dikatakan beliau kalau jalan itu isong gleyang. Saking kecilnya. Dan beliau dikatakan sebagian riwayat itu kecilnya itu dorir, buta. Akhirnya ibunya menangis. Sujud, tahajud, malam itu nangis terus. Sampai kemudian butanya itu hilang. Lah, Imam Bukhari itu dua kali pernah dibully oleh temannya. Di dalam kitab ini, saya baca tadi.
Yang pertama, ketika kecil, masih kecil, itu Imam Bukhari. Nah, ini saya cerita ini tadi bahwa ini tidak disebutkan oleh Imam Bukhari karena ini masuk kategori hadis dhaif. Imam Bukhari itu sudah pengajian, ngaji dengan syekh-syekhnya, guru-gurunya. Terus Imam Bukhari itu hanya nulis dua hadis. Padahal temannya itu nulis banyak. Nulis dua hadis. Terus kam taktub ya Bukhari, ya Muhammad bin Ismail apa siapa namanya? Kam taktub, berapa yang kamu tulis? Ayataini. Saya nulis dua ayat. Yang dimaksud dua ayat itu adalah dua hadis. Itu akhirnya teman-temannya ngetawain, mentertawakan. Seneng, seneng banget karena ada anak kok kendu. Apa kendu itu? Lambat lah ya, ya telat mikir, ya. Telat Telmi, tapi bukan Helmi. Saya itu nanti. Telat mikir, sehingga itu diketawain sampai syekhnya, gurunya bilang latat haku. Kamu jangan latat haku anhu, jangan ngetawain, jangan mentertawakan Bukhari ini. Gitu. Farubbama yadhaku minkum yauman. Boleh jadi satu saat Bukhari ini menjadi orang hebat dan kamu ditertawain oleh Bukhari. Akhirnya dilalah, ya betul. Tahun-tahun berikutnya itu sudah mengembara. Imam Bukhari itu lahir di Bukhara. Bukhara itu di Uzbekistan. Nah, Uzbekistan. Ini pernah mengembara bersama teman-temannya ke Basrah. Basrah itu ada di Irak ya. Irak salah satu kota terbesar, kota kedua terbesar di Irak itu Basrah. Tempatnya ilmu lah di sana. Itu ke sana kira-kira 2500 km. Jauh ya. Sini Jakarta. Dan itu jalan, kira-kira kan jalan ya. Atau paling tidak naik kuda lah. Naik kuda atau naik unta zaman itu. Begitu nyampe di Basrah, Sayyid Nawawi ini bersama teman-temannya, ada yang sebaya, ada yang lebih tua. Itu 16 hari. Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu kalau ngaji dia diam begini. Enggak nyatet. Padahal yang lain itu nyatet. Selama 16 hari itu. Nyatet sehari 1000. 1000 hadis. Wah, itu bayangkan ya. Kita mau menulis ini saja, yang materi ini saja kan berat ini tadi kan. Padahal tinggal nulis. Itu sehari bisa 1000 hadis yang ditulis. Sehingga disemoni apa disemoni. Teman-temannya itu pada ngomongin. Ini siapa ini? Datang-datang 2500 km ke sini kok cuma diem aja tengah-tengah begini. Enggak menulis sama sekali. Enggak bawa tulisan. Lalu kemudian tiap hari dibully itu selama 16 hari. Hari ke-16 sudah enggak sabar Imam Bukhari itu. Dikumpulkan semua, "Lalu ke sini semua." "Mana catatan kamu?" "Ini, Jon." Ini kata temannya, ini ada 15.000 hadis karena sehari 1000 hadis itu. "Sudah, buka semua. Disimak baik-baik." Itu Imam Bukhari mengucapkan hadis yang 15.000 andhari qalbin. 15.000 loh. 15 hari. Sampai kemudian kalau ada catatan teman-teman, kok beda dengan hafalan Imam Bukhari? Ini yang dimenangkan hafalannya Imam Bukhari. Catatannya teman-temannya itu malah dibenahi. Saking hafalannya begitu. Sampai mokongnya Imam Bukhari itu pernah dibentak oleh gurunya namanya Ad-Dakhili. Ad-Dakhili pernah meriwayatkan hadis an Abi Zubair an Ibrahim kalau tidak salah begitu. Wah, ini guys, aku Imam Bukhari ya. Lalu itu dibentak. "Salah guru, Syekh, salah itu." "Bukan begitu, bukan Abi Zubair. Wal fantaharoni." Kemudian saya dibentak oleh guru saya. Akhirnya karena dibentak, saya membantah. "Tidak begitu guru, yang benar itu An Zubair, bukan Abi Zubair." Karena yang meriwayatkan itu Zubair, bukan bapaknya Zubair. Kalau tidak percaya, coba dicek kitabnya guru yang dulu pernah ngaji ke gurunya Panjenengan. Akhirnya dicek. Begitu dicek, "Oh iya benar. Kok iso sampai ngene?" Insya Allah ya. Makanya saya mohon nanti kita fatihah lah sama Imam Bukhari. Ini yang jadi korban bullying itu dimanapun tempatnya, itu coba fatihah ke Imam Bukhari. Dan tunjukkan kemampuannya. Jangan hanya sedih lapor ke orang tua, aku habis dibully, lapor ke pengasuh, lapor ke polisi. Jangan, tapi bagaimana setelah dibully kita itu bangkit.
bangkit menjadi penulis misalnya. Penulis novel, lulus pondok sudah nulis novel 10. Wah, itu kan keren, luar biasa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ila akhiri, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.